Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Strabis TV, ketemu lagi dengan saya dalam acara Pensiun Planner Siapa Takut. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Pak Hanan. Dia adalah karyawan pensiunan dari PT PN 8. Nah, kebetulan sekarang ini dia sudah berbisnis, yaitu mengenai bisnis hijab. Nah, di samping saya ini adalah saya sudah ada Pak Hanan. Selamat sore Pak Hanan. Selamat sore Pak. Ya. Pak Hanan, ini saya mau nanya nih Pak, sudah berapa lama nih Pak pensiun dari PT PN 8 Pak? Saya pensiun, kalau pensiun, jadi di PT PN 8 ini kan ada masa 6 bulan sebelum pensiun, namanya masa likuiditas. Mulai Oktober 2019, kalau saya sudah aktif di PN 8, dan per 1 April sekarang itu saya pensiun. 1 April sekarang itu sudah pensiun ya Pak ya. Nah, dulu Bapak ditugaskan di mana Pak? Saya kebetulan jabatan terakhir di GM Komoditas Sawit, jadi khusus mengelola tanaman sawit yang wilayahnya dari Bogor sampai Banten di sekitar 19.000 hektar. Waduh, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, saya dapat informasi Bapak katanya tuh sekarang sudah lepas dari pensiunan ini, Bapak sudah mempunyai bisnisan ya Pak ya, bisnisan apa tuh Pak, bisnisan apa? Kebetulan, jadi istilahnya saya kebetulan gitu, karena sebelum masa bebas tugas masih aktif sekitar 6 bulan sebelumnya, saya menikahkan putra saya, kemudian saya dapat besan yang sudah berbisnis di hijab, Umama Galeri gitu, yang beliau itu sudah sekitar 30 tahun lah bisnis di situ ya, sehingga rezeki saya itu ditawari untuk bermitra dengan beliau, tentunya secara profesional saya jadi buka toko gitu, dagang di Niko Mall Kopo. Pak, nah ini kan tentunya juga ada suka dukanya Pak ya, dalam merintis masa pensiunan ini nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak alami nih, dari mulai pensiun sampai dengan sekarang ini nih Pak? Betul, terutama yang harus kita siapkan itu mental kita. Apalagi saya sebagai katakanlah pejabat di N8 yang berpimpinan gitu, yang selalu banyak anak buah juga dilayani kan secara tidak langsung gitu. Begitu pensiun jadi pedagang gitu. Ya, yang biasanya nyaman yaitu di sekarang dikerjakan kita sendiri, dan lagi misalnya kalau ya pengalaman aja ini di toko kan berupa berbagai manusia gitu. Ya, ada yang milih-milih kerudung, tahu-tahunya nggak jadi gitu. Padahal sudah dibuka-buka gitu kan. Nah, itu salah satu yang terpaksa kita harus melipat-lipat. Ya, semacam itulah. Nah, ini yang harus kita buatkan. Juga mental kita di dalam tentu saja income dari perusahaan jauh berkurang. Ya, fasilitas apalagi gitu kan. Tadinya kita di mobil, sekarang nggak. Ya itu yang harus kita siapkan itu Bapak. Alhamdulillah saya gitu. Jalan-jalan itu dengan ya mudah-mudahan ketika baik. Nah, Pak Hanan ya, mungkin Bapak sendiri juga nanti bisa bercerita Pak mengenai bagaimana Bapak mulai merintisnya, terus juga tadi meskipun Bapak tadi bilang bahwa ya mungkin ini bermitra dengan besan ya Pak ya, itu juga tidak bukan salah satu kebetulan ya Pak, karena memang itu adalah rezeki dari Allah ya Pak ya, iya. Gitu. Nah, terus Pak Hanan, kira-kira harapan Pak Hanan untuk teman-teman nih ya yang sekarang mau mendekati masa pensiun nih Pak, mungkin ada tip-tip tersendiri yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman Pak? Ya, kepada teman-teman yang mendekati masa pensiun tentunya ini harus bersiap-siap, karena pada hakikatnya
pada satu saat kita pasti akan pensiun. Ini terutama dari pertama kesiapan mental, yang tadi saya katakan berbagai aktivitas ataupun penghormatan kepada kita juga kita akan mulai luntur kalau kita jangan sindrom gitu. Kita kembali lagi ke manusia gitu. Kemudian kita dari sisi manajemen keuangan barangkali itu harus dikelola betul. Nanti katakanlah pesangon kita atau kesatu kita sebagai pemerintah dan itu harus dikelola dengan baik. Dan kalau bisa sih masih ada aktivitas yang bisa menghasilkan dan memanfaat untuk ekonomi kita gitu, supaya kita tidak tergantung pada anak-anak kita ataupun supaya kita ini jadi tetap tenang dan ya, bisa kemudian berpikir gitu. Ya, oke. Pak Hanan, terima kasih nih Pak. Mungkin teman-teman juga pengen tahu tadi Bapak itu dengan umama Garli ya Pak ya. Kalau boleh teman-teman tahu nih alamatnya di mana, nomor telepon Bapak yang bisa dihubungi Pak. Kalau toko saya di Umama Galeri Miko Mall lantai dasar sudah ada. Kemudian kalau HP barangkali sudah banyak teman-teman yang itu tahu 0811 114913. Kemudian rumah di Jalan Kambang nomor 1 Turangga 21. Teleponnya HP aja ya, karena yang aktif HP adalah 0811 114913. Barangkali itu kita saling sharing kalau ada hal-hal yang juga bisa berbisnis. Beli kerudung dari Umama harganya bersaing, kualitasnya terjamin. Oke, nah itulah ya dari Pak Hanan. Oh iya. Oke, para sahabat. Nah itu mengenai wawancara saya dengan Pak Hanan yang berbisnis mengenai kerudung Galeri Umama. Nah, tadi Pak Hanan sudah menginformasikan mengenai alamat dan nomor teleponnya. Nanti silakan para sahabat share kalau ada yang perlu, bisa juga menghubungi Strabis TV. Saya Edi Subardi dan Abdul Hanan serta Wilpan kameramen saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.